Jawa Jogja. Kopi yang pahit aja dirindukan loh, apalagi momen manis kayak kita siang hari ini ya, pasti selalu dirindukan. Baik. Bang, report Pak Kapolri, rempet ya Pak G? Sepertinya masing-masing jiwanya pun juga punya supporter masing-masing, luar biasa. Terutama dapat mewujudkan ekonomi inklusi dan sosial inklusi, sehingga semuanya presisi semuanya. Dan izin memperkenalkan, ini tim kami, Triyono Pak, CEO Pak, cek everything oke, melayani semuanya. Mungkin itu izin dan mohon izin juga. Bisa cepat, syukur-syukur bisa 24 jam jalan. Oke, ampun kira-kira. Insya Allah. Jadi yang jelas saya mengikuti perjalanan dari penanganan kasus yang dilaporkan di Polda Metro. Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik. Tentunya kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, dan juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Jadi saya minta penyidik penanganannya secara profesional, diasistensi. Silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi, sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya harus dihentikan. Dan tentunya ini menjadi hak dari pelapor, hak dari terlapor, untuk kemudian kita uji. Jadi saya kira Polri transparan. Terima kasih. Terima kasih ya.